Warga perumahan elit Permata Puringalian, Semarang resah pasca peristiwa tanah ambles yang terjadi beberapa bulan lalu. Beberapa bangunan terlihat retak dan pecah menjelang musim hujan membuat khawatir akan bencana susulan. Tanah ambles sedalam 12 meter sempat viral di media sosial, menyebabkan sejumlah penghuni terpaksa mengungsi. Penyebabnya diduga karena rembesan dari sudetan kali Beringin yang menggerus tanah di bawah bangunan. Ahmad Subadi, pemilik ruko yang ambles, kini harus mengontrak tempat tinggal baru akibat trauma. Saat ini sekitar 40 rumah di lokasi tersebut terancam dan warga meminta perhatian dari pihak berwenang. BBWS Pemali Juwana menyatakan bahwa sudetan sungai yang mengalir ke pemukiman tersebut adalah ilegal dan mendesak untuk penanganan lebih lanjut. Berbahaya. Dan yang kedua, rumah saya kan kena ini, kena apa namanya? Bisa masuk proyek. Kena pembatasan proyek ini. Enggak bisa masuk, Mas. Tapi bagi kami tidak masalah. Dari saya sendiri pun sudah mencoba untuk mengontrak sendiri, bukan mencoba tapi sudah mengontrak rumah sendiri dan masih di lingkungan Permata Puri juga. Untuk beberapa hal yang memang saya harus masih stay di sinilah. Ini sungai, artinya rumah saya adalah badan sungai toh. Iya. Garis sempadan. Itu kan menurut undang-undang nggak boleh dibangun kan. Nggak boleh dibangun segala macam, tetap milik negara. Nggak boleh dijual belikan. Lah mereka telah menjual belikan ke saya, artinya mereka sudah menipu. Ya kan? Ya ganti aja. Enggak dikasih tahu awalnya. Enggak dikasih tahu awalnya. Hasilnya yang utama karena ini proses yang belum berizin, segera kami dorong untuk mengajukan permohonan izin ke Kementerian PUPR. Karena itu dimungkinkan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, jadi kami dorong untuk mengajukan izin. Hasil izin nanti akan dipastikan konstruksi atau bangunan yang ada ini sesuai enggak nanti. Itu akan dikaji oleh tim yang memberikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.